Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara edit foto menjadi backgroundnya itu Kapadokia yang lagi viral di film Layangan Putus. Sekarang kita masuk ke Chrome ataupun internet atau juga bisa Opera Mini. Kita klik namanya www.removebg. Nah, kita klik. Nah, ini kita klik yang namanya remove image background. Dan kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita pilih upload image. Saya sudah punya gambar artis untuk menghilangkan backgroundnya. Ini namanya Anissa Rahma. Sekarang coba saya klik, kemudian klik selesai. Nah, hasilnya seperti itu ya teman-teman. Nanti backgroundnya itu hilang sendiri kalau masuk di remove BG ini. Kemudian hasilnya kita download. Kemudian kita lihat di galeri apakah background foto ini sudah terhapus atau belum. Nah, ternyata sudah terhapus ya teman-teman. Ini foto aslinya. Nah, ini hasilnya sudah terhapus backgroundnya. Kemudian kita masukkan ke gambar Kapadokia. Kita masuk ke Play Store, kita download aplikasi namanya Pixlab. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Karena saya sudah download, kemudian kita klik buka. Ini saya sudah mencoba dulu. Sekarang kita klik yang di titik 3 sebelah kanan atas, kita klik, kemudian pilih use image from gallery. Kita pilih background Kapadokia. Ini saya sudah punya. Kemudian pilih. Nah, biar hasilnya melebar, kita cari di sini. Nah, seperti itu ya. Pilih yang 16.9. Klik centang. Nah, kemudian kita masukkan foto yang sudah kita hilangkan backgroundnya barusan. Kita klik plus. Kemudian kita pilih from gallery. Nah, klik foto yang sudah hilang backgroundnya barusan, klik centang. Nah, begini ya teman-teman. Kemudian kita kecilkan fotonya, kecilkan. Hasilnya seperti itu ya. Kemudian kita pilih di titik 3 ini export image, kemudian save to gallery. Nah, kemudian kita lihat di galeri apakah sudah tersimpan. Nah, ternyata sudah tersimpan ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Begitu ya cara edit foto menjadi background Kapadokia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.